Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan peninjauan lapangan dan penelitian fisik kewajiban fasilitas sosial atau FASOS dan fasilitas umum atau FASUM di Perguruan Taman Siswa Jakarta, Jalan Garuda nomor 25, Kelurahan Gunung Sahari Selatan. Kepala Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Pemkot Jakpus Martua Sitorus mengatakan kegiatan ini sudah lama tertunda karena pihak Perguruan Taman Siswa Jakarta masih melengkapi berkas yang diminta. Setelah berkas ini lengkap, maka kita langsung tindak lanjuti dalam pengukuran kewajiban yang rencananya akan mereka serahkan. Nanti lahan itu sebagian juga untuk ruang terbuka hijau dan sebagian untuk rencana jalan. Tujuannya selain untuk rencana pelebaran jalan, juga untuk peningkatan kapasitas ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Kemayoran.